Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis memaparkan berbagai hasil tindakan kejahatan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Terbukti dalam sepekan ini, sebanyak 88 tersangka kasus 3C, sajam, premanisme, dan asusila diamankan di Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dalam paparannya mengatakan, 88 tersangka tersebut merupakan hasil tangkapan kejahatan jalanan oleh Pegasus dan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dalam seminggu terakhir. Mulai tangkapan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Polsek Belawan, Polsek Medan Labuhan, dan Polsek Hamparan Perak. Lebih lanjut lagi, AKBP Ihwan Lubis mengatakan dari hasil tangkapan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan telah diamankan 2 tersangka kasus curat berikut barang bukti 10 batang besi, 2 batang besi sambungan pipa, dan 1 unit sepeda motor beserta 1 buah goni. 3 kasus curanmor dan 4 orang tersangka diamankan berikut barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berikut 1 BPKB, 16 tersangka kasus premanisme berikut barang bukti uang sebesar Rp533.000, dan 2 tersangka kasus sajam juga diamankan bersama barang bukti 2 buah pisau. Kemudian Kapolres menjelaskan untuk Polsek Belawan, 1 tersangka curas dengan barang bukti nihil, serta 1 kasus curanmor dengan 2 tersangka diamankan berikut barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Scoopy. Polsek Labuhan sendiri berhasil mengamankan 1 tersangka kasus curanmor berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion dan 1 buah kunci T. 23 tersangka kasus premanisme dengan barang bukti besi tua seberat 30 kg beserta uang sebesar Rp330.000. Sedangkan Polsek Hamparan Perak berhasil mengamankan 6 tersangka kasus premanisme berikut barang bukti uang sebesar Rp33.000. Terakhir, Kapolres menambahkan 8 pria tanpa identitas berhasil diamankan dari lokasi warung tuak, serta 11 pasangan tanpa nikah turut diamankan dari Hotel Budi Belawan. Surat curanmor yang meresahkan masyarakat. Kita akan tindak, apalagi sekarang Polres Pelabuhan-Pelabuhan sudah punya tim, ya, tim Susgaga yang berjumlah 16 orang. Mudah-mudahan dengan adanya tim ini dapat melindungi, mengayomi masyarakat, khususnya wilayah Pelabuhan Polres Pelabuhan, ya. Dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pat Saoran Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata.